Dalam sepak bola banyak algojo penalti hebat yang lahir di setiap zamannya. Mulai Antonin Panenka, Marco van Basten, Alessandro Del Piero, hingga Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Namun mereka semua pernah merasakan pahitnya gagal mengeksekusi penalti. Namun tahukah kamu jika ada pemain sepak bola yang tidak pernah gagal saat menjadi algojo penalti? Dia adalah Ledio Pano, pemain asal Albania. Menurut data UEFA, Ledio Pano memiliki 50 gol dari titik putih. Dari 50 kesempatan yang diberikan kepadanya sebagai algojo penalti, artinya dia tidak pernah gagal. Menurut Pano sendiri, rahasianya terletak pada cara ia mengambil ancang-ancang. "Saya tidak pernah memandang mata kiper. Saya selalu tahu harus kemana mengarahkan bolanya," kata Ledio Pano seperti dikutip UEFA. Ledio Pano sendiri bermain sebagai gelandang, memulai karir sejak tahun 1986 di klub Partizani dan pensiun tahun 2002 di klub asal Albania tersebut.